Pada 3 September 2020, Projek WE telah menjemput seorang pekebun yang mengamalkan penggunaan baja organik ke pasar Carasta. Tujuannya adalah untuk berkongsi pengetahuan mengenai penggunaan sisa-sisa ikan dan kebaikannya dalam bidang pertanian. Dalam sesi ini, peniaga-peniaga dari bahagian hasil laut dapat mempelajari cara memproses baja kompos daripada sisa-sisa ikan. Hal ini kerana ramai yang belum mengetahui bahawa sisa-sisa ikan ini sangat bermanfaat kepada tumbuh-tumbuhan terutamanya. Walau bagaimanapun, sebelum itu, peniaga-peniaga di bahagian hasil laut perlu mengasingkan sisa-sisa bukan organik seperti yang berikut. Sarung tangan, puntung rokok, surat khabar, produk plastik, gelang getah atau tali. Hal ini kerana jika sampah dan sisa ikan dicampur, mikroorganismanya akan termusnah. Maka, ia tidak boleh digunakan untuk proses penanaman lagi. Bagi menghasilkan baja organik ini, sisa-sisa ikan yang telah diasingkan tadi akan dicampurkan dengan sebarang jenis daun-daun kering. Cara pembuatannya ialah masukkan daun kering, kemudian masukkan sisa hasil laut, diselangi dengan daun kering semula sehingga penuh dan akhirnya bekas akan ditutup dengan ketat. Percaya atau tidak, selepas beberapa hari, bau wangi akan terhasil akibat proses baja kompos ini. Teknik ini telah dicuba oleh Encik Joseph Lim, pekebun yang berpengalaman dalam bidang ini. Encik Joseph telah mengamalkan cara ini sejak 17 tahun yang lalu. Projek WE juga telah mengambil kesempatan untuk melawat kebun beliau dan mempelajari teknik ini daripada Encik Joseph. Inilah hasil yang dapat dilihat di kebun milik Encik Joseph. Betapa suburnya tanaman beliau. Kesimpulannya, dengan pengasingan sisa-sisa ikan ini, semestinya ekosistem dapat diperbaiki dan masa depan generasi yang akan datang akan lebih terjamin.